Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Jadi kat sini ada satu lagi peranti namanya Zen Flash. Lollipop Set Flash. Okay, jadi Lollipop Flash ni macam apa? Yep, ini Lollipop Flash. Jadi kalau suka selfie atau suka menangkap gambar tapi flash tak power, nak tambah power pakai benda ni. Cocok di atas ni. Kemudian di tepi ada butang. Ini ada butang, okey. Jadi kalau macam tekan sekali lampu sebelah yang warna putih, lagi satu sebelah yang warna kuning. So, kalau tekan yang kali ketiga, jadi lampu mix ni putih dengan kuning. Jadi kalau tengok, okey, so ini putih. Okay, kosong. Okay, ni putih. Ni kuning. Putih yang kuning jadi macam ni. Okay. Jadi ya, okay, nampak tak belakang ni ada lagi satu benda yang menarik. Yang ini adalah Zen Flash yang saya tersasul tadi. Oh. Jadi Zen Flash ni, okay, ni Zen Flash. Dia disambungkan menerusi micro USB. Okay, micro USB. Jadi tengok belakang ni ada macam apa? Yang pelocok tanda tu, yang boleh melekat tu. Okay. Kemudian ada ASUS, ada lampu limpa flash. Yang ni saya tak pasti apa. Dan okay, caranya pasangkan di sini. Okay. Dan cocokkan di sini. Oh. Kami difahamkan untuk menggunakan Zen Flash ini, anda memerlukan aplikasi yang tertentu. Tapi malangnya dalam phone ini tidak terdapat aplikasi sebegitu, jadi tak dapat nak demokan lah. Jadi itu saja demo ringkas mengenai Zen Flash dan juga Lollipop Flash. Anda bersama saya Tekong untuk Aman Zokmai. Bye.